lompat guys. Aduh ragu-ragu supirnya, ragu-ragu supirnya guys. Halo guys, selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766 HI. Hari ini kita lagi di Dermaga 7 guys ya, di depan kapal Transship 1 guys, yang akan mengangkut para truk-truk PC 2000 ya, yang sudah dipretel-pretelin guys, milik PT Prima Langgeng. Dan di sini cuacanya cukup beralun kencang, alunnya cukup kencang ya guys di Dermaga 7 ini. Sampai kapal ini naik turun turunnya cukup ekstrim ya. Pokoknya nanti kita pantau aja nih. Kita pantau aja sampai naik kapal. Oke guys, ini masih ada muatan Shiba Surya dulu ya pertama nih. Sementara ini baru satu unit doang ya guys, muatan dari KMP Transship 1 guys. Belum pada berdatangan ya mobil-mobilnya. Masih ada di luar. Bawa besi. Muatannya kemana ini, Om? Alun ya, alunnya kenceng ya. Gasruk guys tadi guys. Oke guys, ini muatan Transship udah mulai berdatangan ya, dengan muatan-muatan tinggi juga nih dari Palembang. Kita pantau aja langsung naik kapal guys. Yang penting hati-hati ya, ini alurnya sangat kencang soalnya guys. Ini cuacanya berbahaya untuk kendaraan-kendaraan truk ya guys, lagi muatannya tinggi lagi deh. Aman ya. Waduh nggak kuat. Hampir mundur guys. Jauh ya, aman guys. Oke, di kanan kita ada KMP Rakata, dia udah tolak dari dermaga 4. Kebanyakan telolet sih. Gila naik kapal mandek lagi. Supirnya kebanyakan gaya katanya guys. Untung nggak mundur mobil ya. Semoga muatannya enteng. Kalau muatannya berat bahaya tadi, mundur nanti. Kalau ini alurnya sangat kencang guys. Tambah lagi dermaga 7 lagi ada perbaikan sedikit ya, perbaikan ringan. Oke, digaskan babe. Ini agak-agak stabil nih guys. Disusul mobil dari BG Palembang. Tapi muatannya kayaknya agak miring ya, miring ke kanan dia.
untuk crankship ini, dia ini tadi dari engkeran, kosongan, makanya nggak ada bongkarannya ya. Dia baru aja operasi dari engkeran langsung ke dermaga 7. Langsung diisi. Oke, mobil Palembang lagi yang dikirim, guys. Plat BG. Hati-hati Pak Supir, pelan-pelan. Mudah aman ya tingginya ya. Kalau untuk perasaan tingginya hanya 4,4 ya. Masih ngalir aja muatannya, masih mengalir aja nih. Mobil bawa motor, motor Honda ya, Honda Scoopy. Oke guys, akhirnya udah tiba ya mobil-mobil truk Prima Langgeng nih milik Butati ya, yang mengangkut Exa PC 2000. Langsung dikirim ke kapal enggak tuh? Kita pantau guys sampai naik kapal guys. Ini rodanya ya guys. Ini rodanya doang ya. Baru rodanya guys. Nah, ini sendoknya yang dikirim nih. Jadi klakson kali bang sama lokal. Ini yang PC 2000, ini sendoknya doang guys ya. Lagi koordinasi dulu ya, takut nyangkut soalnya tinggi katanya bogemnya ya, bogemnya tinggi ya. Siapa supir, mudah-mudahan nggak gasruk ya guys, soalnya ini cuacanya lagi alun nih. Tancap Pak Sopir. Sampai dipretelin guys, kalau dijadiin satu nggak muat. Aduh gasruk guys. Mudah-mudahan nggak nyangkut guys ya. Aman bos. Aman, aman guys.
Polos. Oke, dilanjut guys. Dilanjut yang ketiga. Ini alunnya kenceng guys, nih kapal naik turun kita di sini guys. Sampai mual saya. Tuh guys. Puyeng sampai puyeng saya guys, mual. Oke, mau di-skat kayaknya guys. Mau di 4 guys. Aduh, ragu-ragu supirnya, ragu-ragu. Ragu-ragu supirnya guys. Untung ngebut supirnya. Ini yang terakhir nih. Supirnya handal guys. Ahli supirnya nih. Ini yang keempat. Awas nyangkut. Oke, kondusif semua guys ya, aman ya. 4 unit naik kapal transip guys, semuanya aman. Walaupun gasruk ya. Kita keluar lagi guys, masih pantau. Terakhir kayaknya, terakhir udah gak ada lagi. Sepi muatannya. Jadi kita tutup aja video untuk kapal transip guys, karena pelayanannya udah habis juga. Muatan-muatannya udah aman naik ke kapal semua. Muatannya Butati ya, terima langgeng. Dan saya undur diri guys, kalau ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena saya hanya manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Dadah semuanya, muang muang muang.